Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adib Nur Hassan, saya merupakan pengurus dan juga kontraktor bagi syarikat kontraktor di Selangor. Di belakang saya ini merupakan salah sebuah projek kami yang berada di Kebun Baru, Teluk Paling Megarang, Jalan Cempaka. Rumah ni dibina dengan harga kos RM169,000. Dia punya keluasan 43, panjang 50. Jadi melalui video ni saya akan menerangkan dari segi dua aspek. Yang pertama, spesifikasi luaran apa yang pihak kontraktor bagi, dan yang kedua saya akan menerangkan spesifikasi dalam rumah. So, tanpa membuang waktu lagi, jom. Untuk tingkap, kita pakai frame aluminium warna silver dan cermin berwarna hitam serta berkornis keliling tingkap. Pilihan cat pula, bahagian luar kontraktor hanya beri dua pilihan warna sahaja. Bumbung kita menggunakan metal deck Eurobond grade 28. Untuk rumah, keliling rumah pihak kontraktor dah bagi siap longkang sekali. Untuk tiang bahagian depan memang kita bagi tiang kosong sahaja. Manakala untuk sliding memang dah termasuk dalam harga pembinaan. Tadi saya dah menerangkan dari segi spesifikasi bahagian luar rumah. Jadi sekarang ni saya akan menerangkan dari segi dalam rumah pula. Saya terpaksa pegang plan ni disebabkan terlalu banyak plan yang saya kena ingat. Rumah ni saya tak sempat nak ingat dia punya ukuran-ukuran rumah. So saya dibantu oleh plan yang ada. Jadi kalau anda yang tengok video saya ni, kalau nak tengok plan kita ke, nak tengok design kita ke, boleh layari website kami di contractorselangor.com. Klik je dekat Google, contractorselangor.com. Dekat situ kita ada pelbagai design rumah berserta harga. Okey, untuk bahagian porch ni, okey, kita pergi ke rumah ni pula. Untuk porch ni, ukuran dia adalah 12x8. Bukaan dia 12, panjang dia kali 8. Okey, so ini adalah memang yang ada dalam design rumah. Ini bahagian luar. Jom kita bawa masuk ke dalam. Sebelum tu, saya nak menerangkan ini adalah pintu yang tuan rumah beli. Ini adalah kategori penambahan yang kita bagi, yang kita provide adalah pintu 8 kotak. Nanti di dalam video ni mungkin di pertengahan atau akhir saya akan tunjukkan pintu di bahagian dapur. Itu adalah pintu yang memang kita bagi. Yang ini adalah pintu daripada pihak tuan rumah beli. Ini adalah kos penambahan. Okey. Kita masuk ke dalam. Sorry, agak bersepah sikit sebab budak ada buat kerja. Tahu, masuk je. Okey, so ini adalah bahagian ruang living dia. Living, dining dan family. Sebenarnya tiga ruang ni dia jadi satu besar. Dan tuan rumah pula dia nak membahagikan antara living dan family dengan adanya blok dekat sebelah sini. Okey, cameraman kita pergi sana. Tunjuk di kamera bahagian blok. Ini adalah bahagian yang tuan rumah blok. Ini adalah bahagian ruang living dan ini ruang family. Sini. Okey. Ini ruang family. Kemudian ini pula adalah untuk bilik nombor 3. Rumah ni ada 4 bilik. Sebelum saya terlupa, rumah ni ada 4 bilik. Bilik ni dia bersediakan sekali dengan bilik air. Ini bilik air dia memang cun. 9x11. Untuk bilik ni 9x11. Dia sebab bilik rumah ni kalau ikutkan ngam-ngam boleh 3 bilik. Tapi disebabkan tuan rumah dia nak maksimumkan ruang yang ada, so dapat 4 bilik, ada satu bilik ni agak kecil sikit. Tapi tuan-tuan puan-puan tunggu, nanti saya akan menerangkan dari spek yang lain lah. Ini pula adalah bilik nombor 2, di mana bilik nombor 2 ni kongsi dengan bilik yang kat depan sana. Keluasan bilik ni 11x9, sama juga bilik nombor 2. Jom, cameraman. Ini adalah bilik nombor 3 dengan keluasan 9. 9, 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10. 9x10. Ini adalah bilik nombor 3. Dan ini adalah tandas dia. Dekat bahagian sini pun dah ada siap ada tandas juga. Sekarang saya berada di master bedroom. Master bedroom ni agak besar sikit. Bukan besar sikit, besar banyak. Dia ukuran lebih kurang dalam 20x12. Ini adalah master bedroom dan master bedroom pun ada juga tandas. Tandas dia sama dengan tandas-tandas yang ada dekat sini. Okey, untuk bilik, rumah ni ada 4 bilik. Saya pun dah bawa anda pergi 4 bilik dengan ada 1, 2, 3. Dah ada 3 tandas. Bilik ni dia kongsi share dengan tandas sana. Yang untuk bilik sini, dia terpaksa pergi tandas sebelah sana. Okey. Untuk bilik sini, dia pergi tandas sebelah sana. Untuk dua bilik ni, dia share tandas sana. Okey, ini adalah ruang living. Living, family. Ini bahagian dia punya dining.
Ni dining hall dia. Inilah tempat-tempat kalau keluarga makan semua dekat area sini. Kemudian sini adalah bahagian dapur. Ini bahagian ruang dapur dia. Ha, sebelum saya menerangkan spesifikasi, saya bawa anda dulu pusing-pusing untuk rumah ni untuk tengok bahagian dalam rumah. Manakala ini pula adalah bahagian dapur. Mana lampu dapur dia? Ah, ni lampu dapur kot ni. Ini dapur basah dia. Tadi sana dapur kering, ini bahagian dapur basah. Kemudian dekat sini juga ada bahagian laundry. Bawa sini je. Ini bahagian laundry. Laundry dan bilik air. Bilik air ni dia macam style-style orang lama lah. Dia nak ada orang lama sikit, kat sini ada. Okey, kejap kita tukar. Okey. Tadi saya dah bawa anda pusing rumah ni. Kita dah tahu living, family, dining dan bilik yang ada dekat sini. Sekarang saya akan menerangkan dari segi basic asas spesifikasi yang diberi oleh pihak kontraktor. Untuk tiling, ini adalah tiling yang memang diberi oleh pihak kontraktor. Kita bagi 2x2 untuk keseluruhan rumah. Untuk dapur, kita bagi 2x1. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, untuk shilling daripada lantai sampai ke shilling, ketinggian adalah 10 kaki. Untuk ruang tamu, ruang makan, dining ni kita ada dia punya kornis. Kalau anda tengok balik video ni, kat video ni kita ada tunjuk ini kornis kita. Nampak kan dia punya kornis-kornis. Manakala untuk ruang dapur pula, dia rata sahaja. Kalau anda tengok ruang dapur, dia rata sahaja. Yang ada kornis cuma ruang tamu, ruang makan, family, bilik pun rata. Bilik rata. Bilik rata sama macam ni, dia rata sahaja. Kalau nak tambah, adalah kos penambahan dia. Seperti yang anda tengok sekarang, rumah ni dah ada lampu kipas. Ini adalah kos penambahan di mana tuan rumah beli lampu, kita pasang. Dan pas pemasangan, ada kos dia lah. Lampu-lampu ni semua tuan rumah yang beli. So, saya rasa itu saja basic asas yang sering menjadi pertanyaan. Untuk keterangan lanjut dari segi structure semua, anda boleh tengok saya punya video-video yang ada dekat YouTube channel saya ni. Kemudian dekat laman web juga, contactorselangor.com. Dekat situ kita ada menyediakan spesifikasi pembinaan, spek yang macam mana kita guna. Dekat situ pun ada, anda boleh layari. Jadi, melalui video ni saya hanya menerangkan tentang rumah yang kami bina ni di Teluk Palima Garang, Jalan Cempaka, dengan kos binaan adalah RM169,000 sahaja. Jadi itu sahaja daripada saya. Jadi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Kontraktor Selangor dan jangan lupa juga untuk layari website Kontraktor Selangor. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.